3, 2, 1. Ayahnya cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya jadi guru. Terus kenapa bisa sekarang jadi wartawan? Dengan menjadi wartawan sebenarnya kita juga menjadi guru. Dengan menjadi pelatih, jadi mentor, dan kita juga banyak ilmu yang dapat dari pelajaran kita yang saat kita di luar. Pengalamannya itu apa aja sih kalau jadi wartawan? Mau yang mana dulu nih? Saya ini pernah di kepresidenan. Wisata. Oke, kayaknya ke Shanghai pernah, Labuan Bajo, Kende, Bali, terus ke Ternate, Ambon. Bukannya mau kemana? Kemana aja. Pak Peru sendiri mau kemana? Lagi maunya di Raja Ampat. Raja Ampat, bagus sekali soalnya. Makasih banyak nih. Sama-sama, Sini. Mengapresiasi kegiatan acara Reporter Cilik Media Indonesia hari ini. Itu akan menurut saya acara yang sangat positif karena itu akan mengajari anak-anak kita, reporter-reporter cilik ini, untuk terbiasa menjadi layaknya jurnalis, bersikap kritis, belajar bertanya, berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya kepada orang, belajar wawancara, menghadapi kamera. Tentu ini hal yang sangat positif. Saya sih berharap bahwa dengan acara ini juga tim dari Media Indonesia itu mulai membantu Kementerian Kesehatan untuk mengajarkan, mengedukasi, menyadarkan anak-anak untuk melakukan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat itu bisa dimulai dengan membiasakan anak-anak itu dikenalkan isi piringku. Isi piringku itu adalah sebuah komposisi makanan yang dikonsumsi setiap hari, di mana dia terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan juga buah-buahan dengan komposisi yang sudah ditentukan. Ini kenapa? Karena ini sangat bermanfaat buat si anak-anak. Kita tahu bahwa masalah stunting masih menjadi masalah di Indonesia. Dan stunting ini sebetulnya bisa dimulai, dicegah sejak awal, yaitu dengan pola makan yang baik. Pesan saya setelah mengikuti Reporter Cilik adalah menambah pengetahuan tentang jurnalistik dan tentang kesehatan di Indonesia. Sangat senang. Senang ya, kenapa? Karena bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Semoga saya bisa mewawancarai Ibu Menteri Kesehatan Nila Muluk. Kamera dan lain-lain. Sekian itu saja, terima kasih. Makasih. Ini kan baru keren ya.